Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati ajma'in amma ba'd Kajian Bikus Sirah Kita lanjutkan Sudah sampai tentang pengangkatan Sayyidina Umar selaku khalifah Ala ayyi asasin Atas dasar apa Asbah di sopoh Umaru Sayyidina Umar Jadi iku khalifatan khalifah. Padi ya terkadang nyongkos apa al sebagian. Menungsa anah hajit tariklah. Saat ini ikilah jalur fitan sibil khalifah dalam mendirikan kekhilafahan ikutus bihu. Menyerupani unapu hajit tariklah. Anta kuna ana ta'onopu Hadi tariqa iku bikhtiari syaksin wahidin. Kelawan pemilihan satu orang. Kan itu Sayyidina Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar. Terus kemudian disetujui yang lain. Gitu. Baik mungkin ada yang menduga ini jauh dari syurah. Ba'idan dan jauh anis syurah sayang syurah. syurah yang bagi sayuk apa anta tamida yen to pegangan ngono apa asyura al ahli halli wal aqdi ing atas si ahli halli wal aqdi min amatil muslimin sange umum wong islam ghairu anna hal bidani nih kita iku ida am anna nalika jeruk-jeruk ke sapa kita Anna pemikiran kita mau memperdalam pemikiran ro'aina aina maka kita bakal melihat ha ing hari tariqah fi ing dalam isine hari tariqah wa imatan engkang berdiri ala masyurati ahli al-halli wal lah kok kenapa bisa dikatakan begitu iz inna bakar. Kerana abu bakar karena saatnya abu bakar iku lam yastakhlif orang angkat khalifah sapa Abu Bakar alaihi mengatasi anas, illa ba'da anistasyara kecuali ba'dane yen to jaluk musyawarah jaluk pendapat sapa Abu Bakar ayana sahabati Eng tokoh-tokoh sahabat Parta umo ko dong condong kabeh ngono sopo sohaba jamian halis kabeh ane umaro eng umar. wa lan padha memuji sapa-sapa haddu ing apa jenenge hu ing Umar lahu kanggo istikhlaf mau wa ma dzalika lan sertane kaya ngono mau wis tokoh takatakah mau wa in istikhlaf hu monggo satemene oleh gawi ganti Abu Bakar, lahu kanggo Umar iku lam yusbih oto ngeten fa in sakmene oleh ganteni Umar rahumar kang babakar ngono mah enak iku lam yusbih ora dadi ngono apa istikhlaf pi hukmil munaqidi ing hukume wong sing wis dadi dadi diakat wal mustaqir lan wis tetep dadi khalifah belum belum jadi jadinya setelah ini illa ba'daan khotoba, kecuali ba'daan yang itu pidato Sopo Umar Fis sahabat, eh Sopo sopa Abu Bakar sih, ba'daan khotobah kecuali sa'usia yang itu pidato Sopo Abu Bakar Fis sahabat di, di kalangan sahabat wa sa'alala jaluk Sopo Abu Bakar humeng sahabah ayas ma'u yang itu gelem ngrungokke sapa sahabat wa yuti oleh padha taat ngono sapa sahabat li Umar marang Umar, umar. Pakalu mongko padha jawab sapa sahabat sami'na wa ata'na kami mau mendengar dan kami mau taat Nah setelah itu ya, baru jadi Umar selaku khalifah Wa ba'da an ento sepakat sepual muslimun. Pa ada wafati wafate. Abu jenenge Abu Bakar mau ala sehatima ing sae barang. Pa wis nindakake Abu Bakar. Wa syar'iyyat istikhlafilan dibenarkannya oleh gawe ganti Abu Bakar mau. Dengan kesepakatan orang Islam seperti itu dan sah, seluruh ahli sunnah wal jamaah mengatakan sah pengangkatan Umar. Pakai nama kau anak Bozalika Ajma'a mau iku dalilan dalil minal ijma'i saking ijma' kesepakatan ulama' Ala anan iqad al-imamah risatul dadine kepemimpinan iku antoriqul ahdi sanging jalur terjanjian wal istikhlabilan penunjukan tapi bisyurutihi kelawan syarat-syarat al-ahd asar iya dikamputu syara bisa dengan perjanjian dengan bai'ah bisa dengan penunjuan dan kemudian disetujui bersama-sama. <tuh> 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 Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Ahdi ila Umar. Ba'da ai hadza surat perjanjian surat perjanjian pengangkatan ke ila Umar. Ba'da ar-ra'ah, ningali sapa Abu Bakar muwafaqatan nas ing persetujuane menungso para sahabat jami an halis kabehane al istikhlabi ing ngatasile gawe ganti Abu Bakar Umar ya Umar alaihi ing ngatasi mimpin annas daa mongkon ngundang sapa Abu Bakar Utsman bin wa'amlalan wa amlalan imla dictation mendikte sapa Abu Bakar alaihi ngata atase si Utsman alkitab ing surat at-Taliya kang bakal teko Ini suratnya iki sini Bismillahirrahmanirrahim Hadza ma bihi Abu Bakar khalifat khalifati Rasulil apa khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ainda akhir ahdi bid dunya واول عهدي بالاخره بالحال التي يؤمن, يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر اني استعملت عليكم امر بن الخطاب فان صبر وعدل فذلك علمي به ورايي فيه وان جار وبدل فلا علم لي بالغيب wal khaira aradtu walikul limri maktasab wa saya alamul lazina zolamu ayyamun walabi yang polibun Bismillahirrahmanirrahim ini suratnya apa pernyataan Abu Bakar untuk menunjuk Sayyidina Omar tapi setelah lewat apa jadi gampangannya surat penunjukan Abu Bakar itu sebelumnya ada permusyawaratan dengan sahabat setelahnya ada kesepakatan apa mayoritas mutlak dari sahabat sebelumnya ada permusyawaratan dengan tokoh-tokohnya setelah semuanya setuju baru jadi beliau nah ini ada suratnya ada utaiki ikum sing il ail ati sing teko iki sing saya tulis ini Ikum ma sesuatu. ahida wis janji. Bini grawan ma apa Abu Bakar. Abu Bakar khalifatur rasulillah kang dadi khalifah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh janji indah akhir ahdi yang Ing dalem nalika akhir kehidupannya masa kehidupannya Abu Bakar bidunia. Di akhir kehidupan beliau apa Abu Bakar di dunia ini beliau sudah merasa sakitnya sudah parah sudah tinggal detik-detik akan meninggalkan dunia lah ini saya tulis surat itu posisi saya seperti itu wa awwali adilan awal masanya Abu Bakar bil akhirah saya sudah diambang akhirah saya dalam posisi bil hali dalam posisi ala tuyuk minukang mempercayai fiha dalam alati al Sofa al kafir Orang kafir pun akan percaya ketika seseorang menulis surat atau bikin pernyataan seketika menjelang akhir ajalnya. La yuqinu meyakini fiha dalam al-hal sapa alfajiru wong sing lacut sing sok nentang kakean maksiat fajir. Ini saat meningsun. Iku istamal tu nunjuk sapa ingsun wis ngono nunjuk jadi, jadi khalifah alaiku mengatasi sira Umar bin Al Khattab nah, dasarnya karena tadi sudah musyawarah dengan mayoritas tokoh-tokoh dan mereka sepakat fa in mongkolamun sabar sapa Umar wa adalan adil sapa Umar jika moko tele sabar dan atil, iku ilmi pengetahuan bi tentang Umar. yes, pengetahuan saya memang dia orangnya sabar dan atil. Wa ra'yi pendapatku bi Umar. Wa injara lamun apa jenenge zalim sapa Umar? Wa badal merubah diri sapa Umar menjadi lalim menjadi pongah misalnya. Bala ilma mongko ora ana ilmu, pengetahuan iku wujud li kedue ingsun. Bil ghaibi krawan barang ghaib. Soal ternyata kok umpama dia zalim itu di luar pengetahuan saya. Wal khairalan lan ing kebagusan arat tungar pe sapa ingsun. Walikul limriin lan iku kedue setiap seseorang ma utai barang ikta sabawes berusaha sapa imriin ing ma. Wa saya alamu lan bakal ngerti sapa Allah zalamuh mereka sing padha zalim aya mung kala bin bali yang kalibun bakal bali ngono sapa alazin summa khatama nuli paring cap sapa sayidina Abu Bakar mau ku ing suratmu kitabmu di stempel paring stempel wa kharaja lan Gowo metu bihi kitab surat mud go metu sapa Utsman Utsman. Kemudian surat itu dibaca oleh Sayyidina Utsman di depan para sahabat. Faqara Quran nuli maca sapa Utsman ing kitabanmu. Ala nasi di muka manusia. Wa bayaulam. Setelah itu terjadi baiat umum. Jadi surat penunjukan itu didukung oleh dua hal persetujuan tokoh-tokoh sebelumnya dan peat umum setelah setelah penunjuan lewat surat itu dibacakan bukan semata-mata penunjuan Abu Bakar jadi ada tiga hal tentunya. wabayau podo beat ngono sopo sahabat Umar bin Al Khattab ono opo zalika kejadian di wau beat mau iku fi jumadal akhirah endam jumadil akhirah sanata salasa asyarata yang tahun ke-13 Hijriah <tuh> Al-Aimbar wal -Idrat. beberapa toladan dan pitutur Ya dulu nudu ake naing kita pemabarrang bakar nais but sepeing Sun ing Maal Ahshi sang be kejadian Alati alatiat yang telah terjadi ngpo Awikhlapati Abi Bakrin ing dalem kepemimpinan Abu Bakar Radhiallah Anh ala umurin ing atas sepira pira perkara menunjukkan beberapa perkara wa ma alam prinsip prinsip kasih Roden nuju milu ng gawi Global. Kanggawi gawe global shopping sun ha ing lan umurmu mau wima ing barang yali bakal teko apa awalan dan permulaan ini inna matamat angin mesin jadi sempurna po fatu abu kepemimpinan abu bakar radhiyallahu anhu Antari kisuro sayi jalur musyawarah wakau disitara kalan temen ber ikut serta fil ahli dalam mengambil biha kelawan asyuro sopo sairu ahli al-halli wal akdi sekabiani ahli al-halli wal akdi mina sohabati saing sohabat la ahli al-halli wal akdi itu siapa toh orang-orang yang mengerti prinsip-prinsip Islam ya para tokoh-tokoh ulama-ulama besar seniornya para ulama juga ahli-ahli profesi yang penting di dalam pemerintahan lah mereka itu disebut ahlul haliwal akti atau ahlul syuro karena merekalah nanti yang dimintai permusyawaratan yang kemudian kalau saya era sekarang mungkin semacam di PRMPR itu nah mereka juga disebut tidak hanya ahlul syuro nah ahlul syuro kita maklum mereka dimintai pendapat permusyawaratan lah bagaimana dengan namanya mereka dinamai juga dengan ahlul Halli ada yang banyak baca keliru ahlul hili ahlul halli wal akadi. Apa? Ahlul hal itu orang yang punya kewenangan untuk mudari. Nyopot, khalifah. Apabila dianggap menyimpang yang sangat jauh. Hal-hal itu mudari beat. Jadi misalkan khalifah berlaku la -la lacot misalnya, berlaku golim dan sudah tidak bisa ditafsiri yang lain kezolimannya. Kadang-kadang ada zolim yang bisa ditafsiri lain ketika itu persoalan politis. Tapi zolim yang benar-benar zolim yang tidak bisa ditafsiri lagi. Maka bisa jadi kezoliman yang nemen namanya tentunya. Kemudian dimusyawarakan oleh hal-hal wal laki, Mereka punya kemenangan untuk jatuhkan khalifah. Jadi khalifah tidak bisa semenang-menang. Ketika dia berlebihan, over acting yang berlebihan, al-hal yang main dijatuhkan, jadi seperti kekuasaannya, bukan hanya DPR, tapi juga MPR itu al-halih. walakti walakti untuk mengangkat, jadi al wal walakti ada orang yang punya kemenangan, mengangkat presiden, khalifah, pemimpin maupun menurunkan. Jikalau persyaratan untuk menurunkan sudah sudah disepakati oleh mereka ahlul hali walakdi. Nah kalau bacanya keliru jadi ahlul hili ahli kehalalan, wih ahli minum kopi kayak aku. Saudara-saudara semuanya itu sudah dimusyawarahkan dengan ahlul -hili. Oh mesti ahli ngopi kayak wongeng. Yang benar adalah ahlul halli itu ahli ngudari ngudari beat pembatalan, penjatuhan kalau memang sudah dianggap pelanggaran yang serius dan disepakati Bismillahirrahmanirrahim lah itulah mereka juga ahlu syuro diminta pendapat, jadi fungsi ahlul wal dan fungsi ahlu syuro DPR sekaligus, sekaligus MPR <tuh> Untuk kondisi biasa tidak ada pelanggaran serius, maka dia DPR di memberikan masukan-masukan pada pemerintah. Tapi ketika serius, dia bisa jadi MPR, bisa menjatuhkan seseorang khalifah dan menaikkan seseorang menjadi khalifah. Itulah kemudian dinamakan ahlul halli wal akdi. Nah, kenapa ahlul Karena dalam kondisi biasa. Memberikan saran-saran. Makanya disebut ahlu syuro. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata kan beliau sudah minta pendapat dulu Abu Bakar dengan seluruhnya Ahlul Khali wal-Akti minas sahabat. Bahkan termasuk orang yang diduga sangat menentang Abu Bakar ketika awal-awal menjadi khalifah yaitu Saidra Ali. Ternyata Saidra Ali juga dimintai pendapat biman kelawan semua orang. Fihim iku ing deman Ali Aliun utai Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wa qaddalla. Lan temen us nuduhake apa kejadian mau ala anasyai'an yang atas saatmu sesuatu minan nusus sang biro fil Quran sunnah ikulam yakudi orang mutus menoposean, posyaan pihakil khilafati kelan hak ke khalifahan pak ada Rasulullah sausir Rasulullah sawallahu alaihi wasallam untuk seorang pun. Jadi menurut beliau dan ini juga dipahami diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah tidak ada teks Quran teks hadis yang mau tabar yang kuat bahwa ada penunjukan khalifah ini bakda rasulullah bahwa rasulullah telah menunjuk khalifah seseorang khalifah tidak ada kalau isyarat barangkali seperti yang dipahami wal jamaah uh, isyaratnya neng Abu Bakar terbukti beliau ditugasi untuk mengimami menggantikan Rasulullah se semasa beliau sakit. Nah, itu mungkin maksudnya adalah beliau itu wah, sebagai isyarah. Nah barangkali orang Syiah juga bisa punya alasan waktu Rasulullah tidak ning tabuk Syedna Ali diberi pejangan pesan untuk tidak berangkat tetap di Madinah mewakili beliau memimpin Madinah. <coughs> itu bagi Syiah ya isyarat katanya. Tapi berlebih orang Syiah bilang itu tidak sekedar isyarat, itu penunjukan. Apalagi ada riwayat khusus di kalangan Syiah namanya hadis yang terkenal dengan hadis Ghadir Khum. Di satu desa namanya Ghadir Khum, Rasulullah menjelang berangkat ke Tabuk itu mau menegaskan aling kamu, itu. Tapi riwayat itu ditolak oleh wal jamaah. tidak benar itu. Yang benar hanya engkau mewakili aku, mimpin kota Madinah ketika aku sedang di mana di Tabuk perjalanan PP dan di sana di Tabuknya mungkin beberapa bulan maka Sayyidina Ali ditunjuk untuk memimpin kota Madinah itu karena kan orang yang sakit tidak ikut orang yang tua anak-anak kecil tidak ikut wanita-wanita tidak ikut semua kan gitu lah hanya sebagian yang ikut mungkin semak total tidak ikut nah itu di Madinah itu kan perlu ada pemimpin yang mengatur mengelola kehidupan di sana. Saya tidak alih ditunjuk untuk itu. Tapi itu semua mestinya bagi ahli sunnah melihatnya itu baru isyarat isyarat. Abu Bakar itu hanya isyarat, Abu Ali hanya isyarat. Nah, karena tidak ada ketegasan teks tentang siapa pengganti Rasulullah dalam memimpin umat ini setelah beliau wafat, maka syuro yang main Itu permusya warata. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana krana lamun ana iku fi nususi dalam teks-teks Quran maupun hadis yang sahih apa ma barang kodho mutus apa ma bizalika kelan kuna istikhlaf kalau atau bizalika mula hakil khilafahmu lama kan ama kuyukti ora ana iku li syura musyawarah ila zalika maring mula hakil khilafah apa min sabilin dalan Ayo, tidak perlu musyawarah untuk penegasan kepada Nabi. Musyawarah itu ketika tidak ada nas. Tunggalnya. Di PR-MPR, orang berwenang. Nanti orang ini Islam. Membahas tentang keharaman minum arak misalnya. Itu harus nas. Tidak perlu di musyawarah. Masalahnya teknik pelarangan itu. Bagaimana jangan beredar di hotel hotel, di restoran, di kios kios misalnya. Tekniknya bukan keharamannya, kalau keharamannya tidak boleh dibahas. Sesuatu yang sudah ini tidak boleh dibahas. Ya. suro itu untuk sesuatu yang tidak koti ya. dimusyawarahkan atau belum ada nasnya sama sekali. dalam dalam madzaj ora wenang li sahabat iku sahabat apa ayat tajawazu yen melewati sapa sahabat mak barang qadha wis nentokake bilangan mau panas sunas ilama maring barang iktanau terima nrimo sapa sahabat bilangan mak wattafaqun sepakat sapa sahabat alai ngatasimah antor ikusyura saing jarum musyawarah yo tidak mungkin mereka bermusyawarah mencari kesepakatan kalau sudah ada nas sudah ada tegas teks Quran hadis misalnya ya mesti tidak perlu mereka musyawarah apalagi musyawarah itu menentang nas tidak mungkin Saatnya innal khilafah saat ini perbedaan ala zidara terjadi menopo khilaf bisa di Sa'idah sahabat di antara tokoh-tokoh senior sahabat bisa dati tasyawuri kelawan kaitan dengan bermusyawarah Bikhtiari Khalifat yang dalam memilih khalifah Lahum ganggu Sahabat. Iku amrun tobi'i Kalau ada persengketaan ketika belum ditenu, belum di, ada kata sepakat Sebelum ada kata sepakat itu kan masing-masing boleh mengajukan jagonya gitu Nah ini ada mantan bupati Wates Kulon Progo gitu berarti. Itu asli lemak itu Hmm, asli lemak, lima kuno lah pokok. terus gitu Bismillahirrahmanirrahim, orang asli lemak sana. Terus, jadi perse, per, perbedaan pendapat ketika belum ada kata kesepakat, masing-masing mengajukan jagonya itu boleh-boleh saja, sah, dalam demokrasi memang begitu. Sehingga ada beberapa calon. Ya masing-masing tentu akan mengunggulkan calonnya. Lah nanti yang menentukan adalah siapa yang mendapat persetujuan terbanyak. Siapa yang mendapat suara terbanyak. yaitu itu. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi kang nuntut hi amrun tobi imam potor letakkan permasalahan ala bisatul bahsi di di apa jenenge di eh uh, bisa diwasal ya di di pelataran pembahasan dan permusyawaratan sesuatu yang di kan ya bisa saja terjadi perbedaan pendapat kalau saya ini saja kalau saya ini saja gitu wau wau uh, al khilaf mau iku dalilun justo dadi dalil bayyinun kang jelas koteun kang pasti do'a al syari'i ngatasé uleng ngrekso Allah sing ngaturmu dijaga lil aro maring pendapat-pendapat semua pendapat ditapung dulu Tapung dulu wal iktirahat usulan-usulan al muhtarifati yang aneka ragam usulan yang aneka ragam saya setuju khalifahnya hakim saja misalnya gitu jadi biar masyarakat nanti gemuk semua gitu programnya adalah menggemukkan masyarakat bisa tuh ya masuk timbang masyarakat itu kering ya itu jadi dicapung semua ya min ayi musodaratin au taqyidin sange endine penolakan atau pembatasan tidak ada penolakan pembatasan, sampaikan semua lah nanti dibahasan begitu fi kulli ma indam segala sesuatu lam yarit ora temu kobi kelawan ma apa nasun sabitun sori sepanjang tidak ada nas teks Quran hadis yang kuat tegas bahwa harus begini Sepanjang tidak ada itu, ya lemparkan aja di musyawarah. Bebas dengan diskusi musyawarah. Lain nama sabilul wusuliana pun jalur untuk sampai ilal haqqi kebenaran fikul lima. dalam segala sesuatu saya kata diam. Sepo syariu tidak membahas sepo syariu. Allah seng mensyariatkan anu seng ma. Wahyo. Sabirul usul torhu aksaro menyampaikan luweh akeh mirain saya pendapat Yo, disampaikanlah pendapat-pendapat itu untuk mencari kebenaran ketika persoalan itu tidak ada nas kot'i dari Quran maupun hadis Bismillahirrahmanirrahim wa wa dan mendiskusikan pendapat-pendapat al arok mau jami'an halis kabianik bimau dua ayatin kelawan objektif wahur ayatinan merdeka wasidkin lan jujur tidak ada kebohongan tidak pakai hok hok walau lan yakti temen ono wal musibah musibahiku kabiratan gede wal lan muskilah awi yusotan angel udarane lau anna sohabah lamun tetep opo saat temennya sohabah radhiyallahu anhum iku lam yajidu ora padha nemoni sapa sahabat ambusah ing diri mereka illa amama khayrin maidin kecuali di depan pemilihan yang satu tarahu kang padha menyampaikan sapa sahabat hu ing khiyar wahid maulitaswi dikanggo dimintakan pendapat suara sumang qad nu sumang faddu. nuri podo udara sopo sahabat. Suma fadu nuri podo udara sopo sahabat. Anit tifakin saya kesepakatan. Alaihi ngata sekhiyarin wahid. Hmm. Izan nalikani kaya ngoten. Laka anak mengkoyakti ono po permusyaratan inda idin nalikani koyongono lam jadi ila ama makhiaran wahid iku sura muzayyafah itu tipuan demokrasi, tipuan suro Palsu, suro palsu. Kalau tidak ada pilihan dan hanya itu, itu suro palsu. Tidak boleh pendapat lain, calon tunggal hanya itu, itu suro palsu. Walaupun nalanikti ono kesepakatan ikumat an ilahi iku tertolak bijabrin kharijiyin kelawan e, pemaksaan yang dari luar sifatnya tidak ada objektivitas jadi justru kalau ada dua pendapat ada yang ngusul ke Sayyidina Ali ada ada yang ngusul ke Abu Bakar justru itu menunjukkan hidup musyawarahnya Walaupun nggih Walau ke miman sange wong-wong Yun si dunakan nganjurake ngono sapa asyura ing syura fil Islam. Watahi munal botun nguduh sapa ing Islam bil istibdadi kelawan berbuat semenang-menang. Hata ila ra'au. Sehingga nalika melihat sapa man madzahir asyura ing penambahan syura masiratan hale menampakkan diri sama ma'a di depan mata mereka samu, samu mau kebodohan jenengi ngono sepeman ha ing sura mau jahalan krono kebodohan minhum sanyengman auta jahulantau berlagak bodoh sirohan wasikokon ing dianggap persengketaan dan berpecahan jadi kadang-kadang itu lucu Kan dikatakan kalau surah itu kan harus bebas, berdebat, bermusyawarah. Nah, itu seperti permusyaratan para sahabat, bebas. Tapi itu bagi orang yang katakanlah yang terlampau memuja barat dengan demokrasinya. Menganggap Islam tidak ada demokrasi. Itu nuding permusyawaratan yang dimana yang satu menampilkan Abu Bakar, satu menampilkan Ali bukan diapresiasi, tapi Madinah, Oh, itu hanya persengketaan itu, tidak suro Lebih ya kok dari Gowa Mono. Ini kan kebebasan di situ untuk diperdebatkan siapa calon yang paling unggul, terus kemudian dipilih bersama kan begitu. Lah kalau itu bukan surau lah ya, surau itu kayak yang, yang kayak apa? Wah itu malah dikatakan sebagai pertentangan, itu tidak demokrasi itu pertentangan katanya. Ya katakan memang wis kadung apa wis kadung ora ora menganggap apa punya nilai apapun yang dilakukan dalam sistem pemerintahan Islam. Tapi mereka wis kadung gampangane atine, pikirane wis terpaot dengan terpaot dengan sistem barat sehingga seolah-olah wis pokoke elek kabeh sing Islam, mereka sing apik kabeh. semacam itu kejadiannya ya. itu orang-orang yang apa terlampau tadi yang waduh yang gembar gemburkan tentang demokrasi dari Islam dianggap undemokratik sistem jadi apapun kejadian bukti-bukti nyata adanya permusawaratan dalam Islam itu tidak dianggap sebagai bukti demokrasi atau bukti surah itu dianggapnya hanya wah oh, itu pertentangan saja itu ilan nalikane mereka mengatakan itu hanya siro'an wa fama hiya surah fama mengkauhte apa hiya yuma iku asyura singgara ni surah lakum kan itu apa kalau itu disebut pertentangan Alat TV adhanim yang ada di otak mereka Wama ma hiya wa maute uta apa ya ya ma iku surah tuha bentuke surah lho apa. Nah iku tidak dianggap surah. Wa kaifa lan iku kepriye yang wa kaifa lan kepriye yang bagi saya apa antakuna yang tau terjadi apa surah. Ya itulah kadang-kadang yang melakukan itu orang Islam sendiri karena ngajinya sama mereka. Kuliah di barat pulang dengan konsep demokrasi, Kemudian Islam dituding-tuding dianggap tidak terjadi demokrasi sama sekali. Kejadian yang demokratis itu pun masih tetap dihina. Itu pertikaian itu, bukan demokrasi. Oh alah. Tapi nanti barat itu anggota parlemen tempiling-tempilingan lingkungan persidangan masih dilem terus. itu demokrasi itu. Eh, padahal ini di ini tidak terjadi kempening kempeningan Disebutnya pertentangan. Ini pokoknya jenenge semau gue itu namanya. Ya, itu. Tidak objektif dalam menganalisa perkara. Mulane kabeh ini di zaman era modern ini iki. Aja kita seperti apa? Kerbo dicongok hidungnya gitu. Baca buku itu dengan aklun nanjirun akal kita harus mencerdasi menyikapi jadi orang kok oh, anggur moco bukunya lotop sotot stodret Philip Kahiti terus langsung diterima ya Allah inaljir ngono kok mengaku pemikir Islam ya enggak itu ya pecundang jadi hati-hati membedakan pecundang yang hanya mengikuti um, ngikuti membebek apa kata-kata orang-orang barat sana dengan orang pemikir yang sejati harus dibedakan tidak langsung diterima ditelan mentah kayak niku orang-orang sabit wong sing di depannya ada letter doktor PhD strata tiga profesor kadang-kadang kalau enggak mikir ya berdoa iso ngawur pendapatnya ngoteng ya ojo ojo gampang apa ya keblinger ngono uh seperti kita menatap sinar matahari beloloen aja gampang beloloen sebagai seorang cendekiawan muslim orang gampang beloloen semua dilihat dengan nyata nah iki pendapat iki ora objektif tolak gitu Orang terus membebek, ngono. Lah ngono ngaku nih membebek ngaku nih cendikiawan. Iya bener, mulane bahasa Indonesia cendekiawan ape sing dawa-wiyawan Dawa karo cendek kan lumayan dalih. Bisa medi ora disebut cendekiawan rapopo dawa-wiyawan. Jadi akan kita koreksi pendapat-pendapat siapapun termasuk para orientalis. Ora kok asal ditompong mengaku dirinya cendekiawan. Ya bener cendek tenang iki. aja kaya ngoten hanya menjiplak saja kok disebut cendekiawan. Saya ing dalam kaping telu. Nasihatul Ali. Utai nasihate Sayyidina Ali li Abi Bakar radhiyallahu anhu ma ya yatawajja. Iyo yen to ora maju dhewe sapa Abu Bakar binafsi kelawan pribadi Abu Bakar. Sayyidina Ali betapa ikhlasnya Panjenengan tidak usah maju sendiri cukup kirim pasukan-pasukan dan jenderal-jenderalnya Jenengan kok usah maju Dewi Jenengan ngatur pemerintahan betapa hebatnya nasihat Sayyidina Ali betapa tulusnya dan ikhlasnya kok tiba-tiba pengikutnya kok tuh Abu Bakar kafir Abu Bakar musyrik Abu Bakar mortab Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Fanatiki, fanatik fanatik tapi aja ngawur lah Oh, saya jenali kok yang nabi kok orang yang mengaku pencinta Ali kok malah ngono oh, mulai nih KPI ku, penting belajar sejarahnya Niki. dengan belajar sejarah nanti pendapatmu tidak ahistoris tidak bertentangan dengan kenyataan sejarah dan sejarah ini adalah Quran hadis berjalan Itulah kesimpulannya. Jadi, orang menafsirkan Quran hati seenaknya sendiri. Ah, historis. Tidak sesuai dengan kenyataan sejarah. Bisa kamu ingatkan dia, eh, itu nggak sesuai dengan fakta yang ada. Kamu boleh menafsirkan seenakmu gitu. Tapi ingat, bagaimana fakta sejarah. Dan bagaimana Rasulullah menafsirkan. Dan para sahabat menafsirkan. Mulai saja belajar sejarah ini penting sing banget Ketak kita itu encer Tidak okay. so bisa mudah didokterin oleh so seseorang Didokterin seperti kuda ditutupi dan dipakai Tidak, tidak bisa seperti itu okay. Masya Allah penting belajar sejarah itu penting Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Seperti kejadian ini orang menganalisa pertentangan Ali karo Abu Bakar lihat bagaimana ketika Abu Bakar mau memimpin sendiri pasukan untuk memerangi orang murtad bagaimana Ali menasehati panjenengan pinar wonten Madinah mawon ngatur pemerintahan niku serahke teng jenderal-jenderal jenengan Bismillahirrahmanirrahim Khaufan krono khawatir alal muslimin yang atasin nasib orang Islam in asobah lamun ngenani yang abu bakar apa suun kerepotan keelean yang kuna jenengan terus pecah, peja luka parah bagaimana nasibnya umat Islam orang jenengan sebagai pemimpinnya umum khalifah tak dulu iku nuduh hake penasihat mau dalalatan wadzihak lamun juan sing cetok ala siddati mahabbati alihi enggata sebangete cintane Sayyidina Ali li Abu Bakaren ora kaya <girin> si Ayang Tasup nuduh Abu Bakar sak wit pengkhianat mutak bahasa warnane <girin> wa ala qonaatihi lan enggata oleh nampa Ali ya wis aku rada dadi khalifah ya ora popo mendampingi iso nasihati Abu Bakar wis terima Sayyidina Ali atau mati yang sempurna bi khilafatihi kelawan oleh mimpin oleh menggantikan Abu Bakar li Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinan wa ke memperane Abu Bakar kepantasannya bi tawalli amril muslimin kelawan mimpin perkara ne Islam jadi sampean diindoktrinasi karo manusia enggak enggak mudah terima eh hey, kenyataan sejarah itu kama dulu hale kaya oleh nuduhake ngono apa nasihat mau al mustabal basik ing atase strata yang tinggi minat ta'awun sing saling tolong menolong wal ikhlasi lan keikhlasan asar yen kang berjalan keduanya wima ing dalam hubungan huma antara Abu Bakar dan Ali والحمد لله رب العالمين